Pilihlah satu di antara lima kemungkinan jawaban yang mempunyai hubungan yang sama atau serupa dengan pasangan kata yang terdapat di depan tanda titik dua. Serangga, semut. Hubungan antara serangga dan semut di sini adalah semut merupakan salah satu jenis serangga. Maka kombinasi kata atau perpaduan kata yang bersesuaian untuk sehingga mendapatkan hubungan yang sama antara serangga dan semut di sini adalah ikan paus. Paus merupakan salah satu jenis dari ikan. Maka jawaban yang tepat adalah B.